selamat ulang tahun SMA tercinta Semanida Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Devi Rida Syafitri, alumni SMA Negeri 1 Barigaon Ponorogo tahun 2022. Di sini aku akan membacakan sebuah puisi yang aku serat sendiri untuk SMA Negeri 1 Barigaon Ponorogo yang konon katanya saat ini tengah berusia 38 tahun. Semoga di usia ke-38 tahun ini Semanida semakin eksis, unggul, dan matang serta mampu mencetak generasi berprestasi lainnya. Stay tune ya teman-teman. Ada apa? 38 tahun. Wah, karya Devi Rido Syafitri. Bertenggerlah di tengah padi yang merekah. Sungguh bukan bangunan serapah, apalagi disemput sampah. Ini bukan bangunan penjilat rupiah. Ini bangunan hasil jerih payah. Jerih payah janma-janma berkerah, menggurat ilmu tanpa lelah. Ini bangunan yang kusebut sekolah. Sekolah di pematang sawah, sering dipandang dengan mata sebelah. Konon katanya, sekolah di rahim pedesaan ini SMA Negeri 1 Badegan namanya. Banyak dapat cercaan juga makian dengan alasan jauh pelosok dangkal peradaban. Seandainya mereka tahu berapa banyak guratan siswa yang dilahirkan, mungkin mereka bungkam karena terheran-heran. 38 tahun lalu, ini hanya timbunan batu bata berserakan. Tapi lihatlah sekarang, ia merekah, meminta siswa tanpa lelah. Berbekal guru dan tending, ia siap mendidik, mengulik siswa-siswa cerdik, menggodoknya dalam kawah-kawah pendidik, sampai kejuaraan-kejuaraan siap dipetik, baik akademik atau non-akademik. 38 tahun silam, orang pikir hanya SMA angin lalu. Nyatanya, 38 tahun kini, netra mereka terpukau. SMA N1 Badegan tampak berkilau. Prestasi demi prestasi diraup 100, 500, 800, atau bahkan 1 juta. Entahlah, yang jelas, aku sampai lelah menghitungnya. Tapi tak apalah, 38 tahun sudah ia bertumbuh. Kini ia benar-benar bertumbuh, telah matang dan merekah. Sekolah yang hijau ini dulunya tak dihirau. Dulunya hanya dianggap angin lalu. Tapi kini muncul dan memukau. Hari ini 38 tahun sudah ia berdiri. Begah laksana raja mengayomi rakyat di sekitarnya. Kemegahannya tak membuatnya jumawa. Kematangannya tak membuatnya besar kepala. Mungkin ini alasan kenapa sampai sekarang ia dicari-cari banyak orang. Selamat ulang tahun Semanidaku. Tetap jayalah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.